Polisi berhasil meringkus 6 pemuda yang hendak melakukan aksi tawuran dan pencurian di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang pada Jumat 10 Maret 2023. 4 dari 6 pelaku tersebut masih berstatus sebagai mahasiswa. Menurut Wadir Krimun Polda Sumsel AKBP Tulus Sinaga, modus yang digunakan pelaku ini dengan cara tawuran. Kemudian saat tawuran, mereka akan menggasak sepeda motor korbannya yang lari ketakutan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Kristela dari Tribun Sumsel. Silakan rekan Kristela. Benar, karena tadi sahabat kami laporkan bahwa memang benar kemarin pada rilis dikatakan bahwa 6 orang pemuda yang dimana 4 di antaranya itu masih berstatus sebagai mahasiswa itu menggasak satu buah motor pada saat mereka menjalankan aksi tawuran tersebut, di mana aksi mereka itu terjadi pada tengah malam. Dan juga untuk barang bukti ataupun motor yang berhasil mereka bawa itu merupakan satu motor merek Sonic, di mana setelah dibawa oleh mereka dibawa ke tempat pembongkaran dan nantinya akan dijual dengan harga 5 juta. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Kristela dari Tribun Sumsel. Dan Tribunnews berikut kami himpun wawancara dengan Wadir Krimun Polda Sumsel AKBP Tulus Sinaga. 6 orang pelaku yang melakukan tindakan kekerasan, tindakan pencurian dengan kekerasan yang diawali dengan tawuran. Jadi secara singkat saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa para pelaku ini yang kebetulan rata-rata mahasiswa, ya, rata-rata mahasiswa, mereka bergerombol kemudian mengitari wilayah Kota Palembang sambil membawa beberapa sajam dengan berbagai jenis. Lalu para pelaku ini mengajak masyarakat yang mereka temukan itu untuk berkelahi, untuk tawuran. Masyarakat yang diajak untuk berkelahi itu nggak mau, dan mereka melarikan diri. Namun sayangnya ada satu di antara warga tersebut yang jatuh. Sehingga pelaku yang salah satu dari mereka inisial P mengamankan atau mengambil sepeda motor dari warga yang terjatuh tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.